Sesaat lagi Anda akan saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh rangkaian kegiatan yang seru dan menarik mewarnai peluncuran New Fiction Lightning. Mulai dari pameran motor Yamaha, boot fuel injection ready, boot spare part, hingga aksi para model yang sangat menghibur warga kota Kembang, Bandung. Yamaha juga mengadakan city touring, dimulai dari Jalan Asia Afrika hingga Sersan Bajuri, Bandung. Rute yang dilalui punya banyak karakter. Jalan lurus, turun naik, hingga kawasan dengan tingkat kemacetan tinggi dijajal tim Yamaha. Prosesi peluncuran berjalan seru, dimulai dengan blokir jalan di perempatan Dago Cikapayang. Tiba-tiba muncul truk yang mengangkut New Fiction Lightning dari dalam box yang tertutup. Ketegangan semakin mengasyikan ketika aksi baku tembak antara sopir truk dan pasukan elit New Fiction Lightning terjadi. Dan kemudian konsepnya sedikit berbeda, yaitu sengaja kami tempatkan satu stage besar di Dago ini, daerah Dago, dan juga konsepnya melibatkan banyak sekali aparat. Ya, cukup mengejutkan masyarakat yang ada di sini. Dipikir tadi ada penyergapan seperti apa gitu ya, ada panser segala macam, dan ternyata sebuah kejutan keluar dari box itu ke fiction baru. Yamaha Fiction diluncurkan pertama kali tahun 2007 sebagai motor injeksi pertama di Indonesia dan langsung mendapatkan tempat di hati konsumen. Dengan kualitas mesin dan model yang handal, Fiction menjelma menjadi raja motor sport Indonesia. Teknologi fuel injection yang menjadi andalan Yamaha dirancang tenaga ahli terpilih. Dilengkapi pula dengan jaminan kemudahan pelayanan pada konsumen, kian membuat Fiction menjadi yang terdepan. Kita mengadopsi engineer-engineer kita itu di pengalaman di racing, menyebabkan performance-nya Yamaha tetap ada, yaitu kencang DNA-nya Yamaha. Tetapi juga bisa mengirit, jadi performance-nya lebih membaik, tetapi bensinnya lebih irit. Sistem fuel injection Yamaha itu dipersiapkan dengan sekian ribu bengkel Yamaha yang sudah ready, di mana Fiction itu ataupun semua FI teknologi kita itu sangat mudah di maintenance dan murah juga. Beberapa perubahan minor pun telah dilakukan Fiction. Mulai tahun 2011, Fiction sudah menggantikan fungsi saklar dengan automatic headlight on yang otomatis menyala saat motor dihidupkan sepanjang siang hingga malam hari. Yamaha juga meluncurkan Fiction baru akhir Oktober lalu dengan perubahan pada delta box yang berubah warna menjadi hitam, serta desain striping dan headlamp yang menjadi lebih futuristik, sehingga penampilan lebih modern dan aerodinamis. Yamaha menawarkan 4 pilihan warna, putih merah, merah hitam, hitam solid, dan champagne gold untuk Fiction baru ini. Tidak hanya secara fisik, Yamaha juga memberikan sentuhan emosional dengan tampilan sapaan Hi Bro saat mesin dinyalakan, yang merepresentasikan aktivitas komunitas Yamaha Fiction Club Indonesia. Semua persembahan bagi konsumen itu membuat Yamaha semakin di depan. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh